Terima kasih Lur, masih menyaksikan Borgol bersama saya, Bang Jack. Nah, ini informasi terakhir nih Lur, menyangkut dengan PMK nih. Sebagai antisipasi terhadap penyebaran penyakit mulut dan kuku atau PMK di Kabupaten Batanghari, Pemkab Batanghari melakukan mitigasi dan tindakan pencegahan dan pengendalian dengan cara penutupan sementara pasar ternak nih Lur, supaya tidak ada menjangkit ke ternak-ternak yang lain. Gimana informasinya? Kita pantau di pantauan Bang Jack. Pasca ditemukannya penyakit mulut dan kuku atau PMK terhadap hewan ternak di Kabupaten Batanghari, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batanghari langsung mengambil langkah untuk melakukan penutupan sementara terhadap pasar ternak. Upaya ini dilakukan sebagai langkah antisipasi bertambahnya penyebaran kasus penyakit tersebut. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batanghari, Edi Sabara, mengatakan pihaknya selaku yang bertanggung jawab terhadap pasar lelang ternak mulai hari ini sudah akan melakukan himbauan untuk menghentikan aktivitas perdagangan sementara. Penghentian tersebut menindaklanjuti dari edaran Gubernur Jambi, apabila di daerah yang sudah ditemukan kasus PMK di pasar lelang ternak, maka diharuskan untuk melakukan penutupan sementara sampai keadaan mulai kondusif kembali. Sementara itu, akibat himbauan yang didapat hari ini, pihaknya dalam waktu dekat akan melakukan pemasangan spanduk pemberitahuan, sebab pasar lelang akan dibuka pada besok hari. Dirinya juga akan meletakkan 2 orang petugas untuk menjaga keamanan pasar agar tidak ada hewan ternak yang masuk seperti yang terjadi pada pagi ini, di mana ada peternak asal Lampung yang sudah mulai memasukkan hewan ternaknya dan ini akan dihimbau untuk pulang ke daerah asalnya. Sebenarnya begini, di leading sektor kami itu kan pasar lelang ternaknya. Untuk ternak ini kan kita ada di situ ada kesuan kesehatan hewan. Sebenarnya yang untuk lebih ini untuk itu ya Pak Dokter hewannya kan. Namun berdasarkan himbauan dari Pak Gubernur, surat Pak Gubernur itu di poin nomor 8, apabila terjadi temuan kasus di pasar ternak maka pasar lelang ternak kita tutup sementara. Tutup sementara artinya sampai dengan batas waktu yang belum ditentukan, sampai kondusif. Ini karena sekarang di Batanghari kita temukan ada 5 kasus ya, 5 kasus itu. Dan juga sementara Batanghari besok pagi lelang pasar kan, pasar lelang. Jadi hari ini ada mungkin belum tahu himbauan, tapi ternyata jadi sudah jalan. Namun itu tetap kita tolak karena berdasarkan surat himbauan dari Pak Gubernur kepada Pak Bupati dan Wali Kota seluruh Provinsi Jambi. Ada petugas yang kita tempatkan di situ, Bang? Untuk saat ini kami sudah menempatkan petugas dari UPTD dan dari keamanan pasar. Kita tugaskan di situ. Joni Firdaus, JEK TV, melaporkan.